Hi guys, welcome back to my channel Exotic Girls Bali. Hari ini ada something special ya. Aku mau review isi dalam box ini. Ada yang tahu kiranya apa ya? So, kalau penasaran, stay tune. Okay, di video kali ini aku mau share ke kalian dan aku mau unboxing ya, dan aku juga belum tahu ini isinya apa, so kita unboxing bareng-bareng ya. Udah tahu sih sebenarnya, tapi kita buka bareng-bareng aja. Okay, siap. Ini ada bukunya di sini. Oh, ini udah pasti. Kalau kita buka ya, apa ya kira-kira guys? Taraaa, siap? 1, 2, 3. Ada yang tahu ini apa guys? Ups, kosong, udah gak ada. So, ini mesin kopi ya kan? Oh, God. Untung gak pecah guys. Ini aku keluarin dulu ya. Seperti ini nih, mesin kopi espresso nih, bagus kan? Oke, aku sedikit cerita ya mengenai mesin ini. Ini sebenarnya aku beli dari teman aku. Dia punya bisnis ya, bisnis kopi. Dia bule, asal Australia. Jadi dia itu bisnis kopi di Bali, yaitu kopi espresso dalam bentuk kapsul kayak gitu kan. Tapi ini kopi asli Indonesia guys, tapi dalam bentuk kapsul seperti ini. So, seperti ini dalamnya. Ada banyak rasa ya, dan warna, jenis kopinya juga beda. Di sini ada yang merah, ada 3 jenis ya, ada merah dari Kintamani, kopi asli Kintamani seperti ini. Ups, tuh Kintamani. Nanti kita bakalan coba ya satu semuanya. Terus di sini ada kopi dari Flores Bajawa kayak gini bentuknya. Baca enggak Flores ya, ini dari Flores. Oke. Terus yang satunya ya warna blue dari Sumatera Mandailing gitu. Nah, seperti ini guys. So, ada 3 ya paket kayak gini. So, kalau kalian mau beli sama mesinnya terus dapat 3 box kapsul. Ini dalam setiap box isinya 10 biji ya. 10 kapsul.
nespresso, namanya nespresso ya. Nespresso ya, maksudnya dalam. Nah, dia sampai kita pakai seperti ini sama mesinnya. Itu 1.500. Kayak gitu. Nanti aku share ya nama apa namanya? Linknya di sini, dia punya link dan punya Facebook juga, dan aku juga bakalan share ownernya ya dari kopi ini ya. Masih muda guys, dan masih single. Dia bule asal Austria. Oke, itu sedikit tentang kopi ini. Nah, espresso ya. Nanti kita bisa setting kalau kita mau yang espressonya banyak, kita bisa press yang espressonya besar yang sini ya, yang banyak gitu, yang gelasnya besar maksudnya, yang gelas espresso besar di sini ada di tombolnya di sini. Dan kalau mau yang espresso yang lebih strong dan yang kecil, bisa press yang buton yang gelas espresso yang kecil. Oke, tadi aku bikin yang besar ya, aku press yang besar. Ini dia. Ya, seperti ini. Nah, yang ini coffee espresso dari Kintamani ya, Bali. Nih. Ini sih. Kintamani Bali, oke. Ini yang merah ya, yang kapsulnya merah. Karena sesuai dengan boxnya ya, kalau ininya boxnya merah, kapsulnya merah, dan di sini ada warna kuning. Untuk yang kopi Flores warnanya kuning, kapsulnya juga kuning, dan yang Sumatera warna biru, kapsulnya juga biru. Oke guys, ini yang merah tadi ya, aku mau coba espressonya ya dari Kintamani. Aku mau strong banget ya, bagi pencinta kopi pasti suka banget ini ya. Ini belum ada gulanya, aku nggak taruh gula ya. Kalau pagi hari aku biasanya aku nggak pakai gula, aku suka kopi hitam soalnya ya. Ini aku nggak pakai gula, pure kopinya aku mau coba. Strong banget, aku mau coba. Enak banget, tapi sedikit pahit ya. Bagi yang kurang suka kopi hitam, mungkin campur gula enak ya, sama susu mungkin juga enak. Tapi kalau yang pencinta kopi yang pure gitu ya, ke espresso pasti suka banget. Ini enak banget guys, kopi Bali dari Kintamani asli ya. Demikian tadi unboxing aku kopi mesinnya ya, ini tadi. Terus aku review juga tadi kan kopinya, kapsul kopi dari Indonesia nih, Finest Indonesian Coffee. Oke, tadi enak banget ya guys, aku coba. So kalau kalian order, jadi kalian sama mesinnya
dapat 3 box kayak gini 1.500. So jangan lupa di order guys. Tadi aku nanti aku share linknya dan nomor WhatsApp yang bisa dihubunginya. Guys, thank you for watching. See you next time. Bye.